bagian di dalam self-konsep Anda. Kita masih lanjut urusan pikiran. Self-konsep Anda memiliki 3 bagian, seperti halnya sepiring kue yang dibagi menjadi 3 potong. Setiap bagian akan menyambung dengan tepat pada bagian yang lainnya. Ketiga elemen tersebut secara bersama-sama membentuk kepribadian Anda. Ketiganya menentukan apa yang biasa Anda pikirkan, Anda rasakan, Anda lakukan, dan semuanya terjadi pada diri Anda. Self-ideal adalah bagian pertama kepribadian dan ini merupakan bagian dari self-konsep Anda. Self-ideal, Anda terdiri dari semua harapan, impian, visi, dan idaman-idaman Anda. Self-ideal terbentuk dari kebaikan, nilai-nilai, dan sifat-sifat yang paling Anda kagumi dari Anda maupun dari orang lain. Self-ideal adalah sosok seperti apa yang paling Anda inginkan. Andai Anda dapat menjadi manusia yang sangat sempurna di segala bidang, itulah self-ideal. Bentuk ideal ini menuntun Anda dalam membentuk perilaku Anda. Orang-orang hebat yang selama ini, seperti para pemimpin dan orang-orang berkarakter sukses, biasanya memiliki nilai-nilai, visi-visi, dan bentuk-bentuk ideal yang sangat jelas pada dirinya. Mereka tahu benar siapa diri mereka dan apa yang mereka yakini. Mereka mematok standar sangat tinggi bagi diri mereka sendiri, dan mereka tidak main-main dengan standar itu. Mereka adalah sejenis orang-orang yang biasa dikagumi dan dijadikan panutan oleh banyak orang. Dalam berinteraksi dengan orang lain, mereka terlihat pasti dan tegas. Apapun yang mereka lakukan, mereka akan selalu berusaha menjadi sangat keras agar dapat tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ideal mereka. Pertanyaan berikutnya, sudahkah Anda mengenal self-ideal Anda? Bagaimana tadi penjelasan tentang self-ideal yang disampaikan oleh Bosman Mardigu? Luar biasa dan sangat menarik sekali kan? Tapi seperti disampaikan dalam video tadi juga, itu adalah bagian pertama dari 3 bagian tentang kepribadian manusia, tentang bagaimana untuk membangun kepribadian yang luar biasa di dalam diri Anda. Dan besok masih akan saya bagikan bagian keduanya. Nah, karena itu tetap ikuti terus channel ini, channel Cornelius Ardi Irianto. Keep healthy, tetap sehat, dan we meet again tomorrow.